Kayak gitu kan, anu daripada pakai rok yang itu ya mak, cincangan mulu. Nih cara begini ta, cara motong nih. Kau lihat itu, deketin kamu dekat. Nah duduk. Nah begitu kau perhatikan ya, papa mau ajarin cara motong nih. Cara motong sabun. Ya. Cara motongnya tuh begitu, pakai benang, bukan pakai golok. Begini caranya. Ya udah ini segini doang ini dah tuh. Oh, dulu sabun boleh beli separoh sama saya kecil. Iya. Serius itu kayak sabun Kif leh boy itu. Sabun beli separoh. Ini sih nggak pernah. Dulu zamannya Kif emang. Iya itu beli separoh boleh. Sekarang Kif buat orang mati. Jadi. Udah pakai itu. Kalau bisa bagusnya dijemur. Maksudnya sabunnya itu jangan di tempat yang basah. Ya langsung lumer. Legono. Limut itu manis banget itu. Coba cilat. Serius, manis. Papa jajan di situ ya. Papa jajan di situ. Mau bukan RDR kok. Manis kan? Ah, mau rumah sepi. Apaan pak? Kucing mah. Anu? Lampu. Bukan. Bus. Makanan kucing kok taruh di atas? Luar. Kok tidak ada? Coba mikir lah. Dia jatuh kan. Kenapa tadi? Ini pakunya kali enggak ini jarumnya. Kasih ah salat duluan, mamanya mau mandi. Iya, iya. Ini cuma kan cuci muka. Tuh, mau cuci itu enggak usah dibelah-belah hancur. Jarum. Udah pasti terpotek ah. Iya. Itu gak bisa disambung lagi kalau sabun model itu. Oh, udah bilang ya. Mama monyong amat, Mak. Kayaknya kesel banget. Biasa gitu. Senyum dong, ah. Jangan monyong. Cara buat anggone, Pime. Apa nih? Itu gak ditekan doang, dikencengin. Bukan, pake nih. Astaga. Ya kok kayak sabun biasa aja. Buat cuci muka, sama. Kalau mau, kalau gak cocok, jangan. Jatuh dulu tuh yang ini. Ya semua lah, kamu kali kenapa?